So, seterusnya, macam mana kita nak buat pilihan ni? Di sini, ya, yeah, coach bagi tahu kalau kita nak berjaya dengan mudah jangka panjang adalah lebih baik. Ya, yeah, nanti di rukun yang ketiga ni kita guna pakai konsep untuk menjana 4 kali gelombang pendapatan. Jadi yang ini aku padam dululah sebelah ni. Okey, macam mana kita nak jana 4 kali gelombang pendapatan? So untuk kita menjana 4 kali gelombang pendapatan ni, maksudnya yang terbaik ya, kita mesti ambil 3 ID sekeluarga. 3 ID. Okay, aku tunjukkan kenapa kita perlu 3 ID ni supaya kita dapat 4 kali gelombang pendapatan tu. Dia macam ni. Ini kita U1, U2 ni isteri kita katakan, U3 ni ialah anak kita. Okey. Jadi apabila kita nak bina bisnes ni, biasanya kita akan bina sebelah kiri setiap ID dulu. Jadi kita bina sebelah kiri yang kita katakan P1. Dan seterusnya kita akan bina sebelah kiri untuk U3 ni, kita katakan P2. Okey. Bila kita bina power link kita P1 dan P2 ni, maka di sini U1 akan dapat 1 kali gelombang pendapatan. U1. Okey. Dari segi port dia lah, ataupun dalam bahasa lamanya pairing ni. Selepas itu nanti bila P1 dan P2 ni dah auto, kenapa dia boleh jadi auto? Sebab korang buat bisnes ni ikut konsep duplikasi. Ya, utamakan ibu dan bapa kunci dan laksanakan yang wajib dan harus, ya, sebagaimana yang coach kita ajarlah, ya. Okey. Jadi selepas yang P1 P2 dah auto, maka kita akan dapat auto income lah setiap hari, setiap bulan macam tu, ya. Maka kita akan bina pula U2 ni, ID yang ini. Katalah ini P3. Apabila kita bina P3, maka U2 akan dapat 1 kali lagi gelombang pendapatan. Okey. Yang had dia berapa? Kalau U1 ni kita 6,000, iaitu di 4, maka U1 ni tadi dia akan dapat 1 juta lah maksimum, ya, sebulan. U2 ni mula-mula tadi kita ambil 200. So kita upgrade lah, eh, bila kita dah buat link P3 ni, kita upgrade kepada 6,000. So akan dapat 1 juta juga. Okay, seterusnya kita akan bina link yang ini pula, P4. Okay, bila kita bina P4, U3 menggunakan grup yang dah sedia ada tadi, ya, yeah, akan dapat 1 kali lagi gelombang pendapatan, iaitu bila kita upgrade daripada 200 kepada 6,000, dia juga akan dapat 1 juta sebulan. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok tadi, bila kita buat P4, dia akan belaga balik dengan P3. Maksudnya di situ U1 akan dapat income yang berulang menggunakan grup yang sedia ada, maka akan dapat lagi income, ya, sama juga, iaitu 1 juta. Tapi yang ini dia kira balik campur yang inilah, dia campur macam tu. Tak boleh juga melebihi had 1 juta lah. So inilah yang dikatakan, kita akan menikmati 4 kali gelombang pendapatan yang jumlah dia, ya, untuk 3 ID ni ialah 3 juta sebulan.
Itulah mengapa kita harus menggunakan teknik 4 kali gelombang pendapatan.